Left for now. Okay, hello Ninja, nominasan, welcome back to Nobian's World, aka Nobian's Sekai Stream. Ini aku punya game ya, kita yang mau mas Dynasty Warrior 6 ya. Kali ini kita akan farming kuda, coba. Kita akan farming kuda sama farming level ya. Fokus itu aja lah ya. Gua tau dapet, anjir. Iya enggak, kita siapa tahu dapat kuda kan, gigi juga. Dia pakai dua karakter seperti biasa. Kuda, kita pakai kuda yang kita ngasih kuda pastinya. Yoi, langsung farming kuda aja ya. Kita farming kuda, semoga dapat kuda yang bagus. Tensho, kitsumo kazumo sonaete kita ka. Ii gunda. Kono ikusa, kiryaku de kasuro o hirakaneba naru mai na. Kali UP aja karena levelnya lebih besar. Woku kurawane wa naranen wa. Un mo shikari. Teki no kyusho wa uso no hyouroku de shou. Yoi, kita farming kuda ya. Di sini. Langsung farming kuda di sini ya. Bang, download di Android bisa nggak? Bisa dong. Cek aja di YouTube kuda, aku posting nih. Aku posting sih. Itu ada di bio untuk linknya ya. Di Google ada kalau mau cari sendiri. Kalau enggak kamu tonton aja di video. Wow, bikin tutorial. Pakai PSP enggak beda lah. Ini kan bukan PS. Oh, kita dapat kuda ya di sini. Dari food. Langsung kita push. Oke. Lagi kuda raja bang, yoi. Ini kita speed run aja lah. Dari kuda. Oke, Liu Bei sama Xiao Xiao. Yoi, kita nyari kuda ya di sini ya. Itu di PC itu bre, emang di PC, tapi di HP bisa main juga cuy. Kalau mau main di HP mah bisa aja cuy. Pastinya HP yang bagus ya. HPmu kentang ya, berat pak. Banyakan nyeting nanti. Oke. Apa itu? Oh, 63. 63 nggak kepake. Kuda. Not good. Damn it. Oke, aku main di PC. Udah gimana PC, aku mau main di Android, kangen. Udah bilang ada di bio linknya. Cek di YouTube-ku kalau pengen lihat tutorialnya, udah.
simpel itu. Kalau nggak cari Google sendiri lah. Masa orang manja ya. Ini DW6 apa tuh gagal bang? Kok bisa? Jangan memberikan pendapat yang kalian ambil dari orang lain ya. Kalau bisa mengambil pendapat dari dirimu sendiri. Untuk modenya cuma bisa dikit hero-nya. Ya emang gamenya game PS2 kan kalau musuh modenya banyak nggak bisa banyak tuh. Memorinya penuh hancur. Game PS2 kan pakai DVD. Lubu bang udah paling OP. Iya tahu. DW5 bisa semua hero modenya. Tapi kan kualitasnya beda. Dari gambar, dari 3D model. Jauh pak. Perbandinganmu keliru pak. Menurutku sih 6 itu terbaik lah. Karena DW6 itu DW pertama yang kumainin ya. Aku main 5 gelap. Orochi lumayan, tapi gelap. Anjir kangen gue ya main. Cek di bio buat linknya ya. Kalau mau lihat tutorialnya, kalau enggak cari sendiri aja di Google gampang. Kalau pakai HP itu emulatornya itu anu Diamond, kalau enggak Aether ya. Diamond bayar tapi. Oke, Kaning. DW6 kosong hero-nya bagus, senjata bagus, tiga kali kuda lagi. Gambarnya sih aku lebih suka sih. Dan simple, mainnya kotak-kotak doang. Gak usah kotak-kotak segitiga gitu. Repot aja. Kayak Ganing, Lingtong bang, siap. Aku lagi farming kuda btw. Kita langsung nyerang kudanya. Apapun lah, yang penting kuda bagus. Gagal sih enggak ya, karena kualitasnya bagus ya. Mungkin pemainnya terlalu lama main game Dynasty Warrior 5, 3, dan 4 kan sebenarnya gameplay sama semua kan. Jadi sesuatu yang baru itu membuat orang itu males main. Tapi untuk orang yang nggak pernah main Dynasty sebelumnya, ini termasuk yang terbaik tuh. PS2 zaman dulu kayak gini kan, wow, bisa dibilang kan. Bang, udah dapat RHK apa RHK? Kalau tulisan consider heavenly pasti kuda raja, siap. Kamu udah punya belum? Bisa di share ya. Share di DM. Jangan nyari di internet anjir. Ini Leodric cukup sulit untuk dikendalikan sih sebenarnya sebagai karakter battle anjir emang. Yuk kita lihat apakah dapat jabang komplit di PS2 aku kuda king anjir. Gua stress gara-gara cuma dapetin lupa-lupu. Yang penting ada consider sama heavenly. Entah itu kudanya lupu, kudanya tau-tau, terserah lah. Ini pakai emu kah? Yoi. Emu lah. PS2 ribet kan dia. Punya sih PS2. Tapi ribet. Pakai kabel-kabel banyak. Yoi, masih nyari kuda ya. Sambil leveling karakter cuy. Biar nanti main Chaos santai ya. Yuk kuda yuk. Percepat aja bang pakai emo. Ah, enggak seru anjir.
apa yang dipercepat anjir, main Nemo rusak nanti. Kita bisa merasakan cerita para pemain di PS lah, jangan kayak gitu. Clarity not good, not good, damn it. Ini aja udah cepet kok. Kita nyari lagi pakai Liu Bei. Liu Bei hampir 50 ya btw. Karakter yang bisa buat farming yang lain apa sih sebenarnya? Selain Liu Bei, Yuan Shao juga kan kalau nggak salah. Nanti kita coba. Yuan Shao, mana Yuan Shao? Ini Yuan Shao bisa kan kayaknya ya? Kalau mau dapat kuda bagus, alangkah baiknya minimal mode master bang. Nggak ngaruh sih. Dari forum-forum luar negeri sih aku baca-baca nggak ngaruh untuk master. Kalau senjata itu harus chaos ya. Jadi aku nggak terlalu percaya kalau harus main master atau apapun itu ya. Repot. Udah. Isi aja oke kok. Kalau senjata harus, kalau bisa chaos. Kuda itu random masalahnya, nggak ada parameter yang lain untuk meningkatkan kualitas. Yang penting kamu punya bawa karakter yang bisa nyari kuda sama Lady Luck ya. Soalnya pengalaman gue, oh pengalamanmu, oke. Masalah pengalaman orang lain sudah ada yang main easy dapat. Dari XP biar cepet di EP Castle bang. Oke. Okay. Lady Luck pastilah, Lady Luck. Emang itu ada buat orang farming kok. Boleh, boleh. Oh ya, btw Bang Winda udah main Dynasty Warrior 6 belum sih? Aku dulu nonton pas zaman-zaman main Most Wanted ya. Aku sendiri males main Most Wanted. Banyak underground. Aku kalau dikejar-kejar polisi itu ketegangannya tinggi gitu. Saya gak suka adrenalin saya naik. Kurang kuda apa? Kuda semua? Gak punya kuda aku cuy. Tolong di W6 bisa jadi kuda. Nah ini yang aku naikin ini kuda sih. Alah senjata. Kuda ya senjata ya. Ini pak kurang pak. Oh nggak ada deh, bisa lah. Oke, okay. Yuk please. Ini kayak nyari Pokemon shiny. Nyari Pokemon shiny di game, di reset terus ya. Bisa kok nyari kuda. Eh kalau di DW5 kan ada misinya gitu kan. Kalau ini full random ya. Oke. Okay. Ambil leveling Yuan Shao. Satu level mah lumayan lah ya, tingkat satu level. Ini Yuan Shao. Pil kuda lah, nggak ada kuda kunjung. Tak punya kuda lah ya. Kudaku jelek-jelek. Miss nothing, his physical for untuk power jelek.
view the world in clarity and spray physic jelek. Heavenly physic tapi miss nothing ya. Damn it. Kenapa heavenly doang? Considernya mana anjir? Kurang dikit itu. Consider the world itu mantap. Consider Zawarudo ya. Oh ya, Guan Ping juga bisa nyari anu kan? Kalau nggak salah nyari kuda kan? Lady Luck kan Guan Ping? Lupa aku. Jadi karakter yang punya kan ini, Xiao Qiao pasti punya kemampuan buat itu kan? Nyari kuda kan? Terus untuk W apa ya W? Gak tahu aku W. Buat nyari kuda yang mana kurang tahu. Kalau order jelas Yuan Shao ya. Sama gua Liu Bei, gua Liu. Liu Bei mana Liu Bei? Guan Ping ya. Oh Zenji. Eh aku punya Zenji enggak sih? Tadi enggak ada ya? Suksu? Masa Suksu punya? Oh Zenji belum punya kah? Oh iya Zenji aku belum punya ternyata. Damn it, aku buka Zenji dulu mending. Habis ini ya. Zenji cara dapetinnya gimana? Nanti kuda raja ya mas. Yoi. Masih belum pernah punya aku cuy. Zaman aku masih kecil juga gak tahu caranya. Masih penasaran ya. Zenji buka pakai karakter lubu. Stage-nya maksudku. Stage berapa? Terus apa namanya? Misi yang keberapa? Biasanya kan target-target. Emang ngaruh 50 emang ngaruh. Wah lama dong. Ini cok. Oh ini ngaruh mas. Masa ini aja udah dapet heavenly heavenly loh. Belum ada yang level 50 dip. Kita bunuh Yuan Zhao bang. Yuk yuk. Gak usah serang yang lain. Gak apa nyerang dikit. Nyerang yang kulewati doang. Oh cepet. Aku dulu kayak gitu. Aku kan kuda. Siapa tahu kuda gitu kan ya. Life story full dewe bang. Life story full dewe 6 bang. Maksudnya? Aku musuh udah selesai semua pak. Kamu aja yang baru nemu live ini. Tanya aja yang lain. Nah, tenggol kita pak. Gak dinaikin juga ya, pakai dikumpulin ya. Kayak gini ya, merepotkan. Wah, kuda anjir. Oke, siap. Itulah.
bikin baru pak, maksudmu? Gue dapat dari gue di link pihak Su, dan sekali dapat settle emang langsung yang consider heavenly. Bikin baru pak, ambil settle habis itu langsung bunuh Yuan Shao. Kalau kapan? Maksudnya gimana? Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kalau ngerti bahasa kalian. Bahasa-bahasa zaman sekarang nggak ngerti ya, Bro. Nggak pernah main TikTok. Oke, kita lihat kita dapat apa. Yuk, kita yuk. Select. No. Bang, cara main dinasti di PC gimana? Download di Steam. Salah satu yang gampang itu. Mana nggak ada yang tahu cara dapetin Zenji gimana, cuy? Wah, aku harus browsing sendiri nih. Nggak ada yang bisa diandalkan di sini. Tomaira. Zenji. DW6. Zenji. Unlockable. Pakai bahasa Inggris. How to unlock Zenji. Oke. Langsung keluar kan. Jika kalian ingin membuka Zenji, main Sucang, Lugu skenario, difficulty apapun, kalahkan Chopi, Zenji, dan Suksu, lalu kill Chao. Oke, berarti play Invasion Sucang ya. Misinya Lugu, oke. Gitu sih. Ambil settle langsung bunuh Yuan Shao, jangan bunuh yang lain. Kenapa emang? Bunuh yang lain kan siapa tahu dropnya settle, cuk. Kucang. Alasannya coba dikasih tahu. Ini aja lah ya. Itu biar dapat kuda lupa atau Liu Bei. dapat langsung enggak? Kalau enggak langsung donate 1 juta sini. Ya namanya random ya random pak. Kamu tadi mau ngapain, aku lupa kan. Ya lupunya dulu ke pantai musuhnya juga dapat aja. Ada yang malah main Yellow Turban Rebellion dapat red hair gitu, padahal orangnya enggak nyari. Tadi ada di YouTube. Malah main Yellow Turban Rebellion malah dapat anjir. Namanya juga untung-untungan ya. Misinya tadi apa? Nyari Zenji itu harus skill Sutsu, Chopi, Zenji dan Chao Ren dalam waktu 15 menit. Anjay. Paling deket siapa itu? Yang di luar siapa itu? Chao Ren. Oke, Chao Ren ya. Ya emang lewat samping lah. Gak dapet dong. Mana itu Chao Ren? Ini dia, Mega Shot. Satu ya. Langsung kita speedrun. Dapat kuda lupu di mana? Belum dapat aku. Di Sumbawa sana banyak kuda tuh. Tapi kudanya kecil-kecil lah. Lo ganteng banget ya.
Tapi senjata di usang bang enak. Gue senjata sekalian sama lu dapat di situ. Oke. Lanjut. Musuhnya di mana lagi? Tuksu di dalam ya. Tuksu, Sonji, Genji, Shopee. Dalam pak, ternyata pak. Kalau nanti kill cowok-cowok langsung ya. Kaos bang. Iya bang, kaos. Belok kanan bang. Jangan lewat situ. Hah? Dikunci anjir. Oh biasa lah sini sih. Ada serangan panah api. Tak apa-apa lah ya. Oh kita hapus. Tadi malam gue dapat kuda Grey King anjay. Hitori desu tua. Mana kutaku? Tuh, digendut. Wah, oh, ini copy. Pen lau. Pen pakai copy aja. Tuksu di depan sini. Yoi. Ah, keras ternyata. Terus kita terakhir lawan Chow. Lompat ke sana bisa nggak ya? Resiko sih, tapi kayaknya nggak sampai. Lompatannya deket itu karakter. Kayak Chopi tadi bang. Iya sih, tapi karakter kesukaan sih. Keren masalahnya ya. Pakai pedang panjang tuh ya. S lagi. Ini buat dapetin Senji doang ya pak. Jadi kita lanjut lagi buat lagi buat farming kuda. Dan 80 ini. Ushini noru na. Sebenarnya bukan shuriken lah itu, dua tombak itu. Di mode apa bang? Easy lah. Arigato. Tubuh juga ada lady lucknya kan? Enggak lah. Dia horseman deh. Oke, link download bang. Google aja gampang lo. Kas 30 menit. Lebih pak. 81 bisa-bisanya. Yang bisa diganti nggak 81? Nggak ada nih. Oh, jelek. Let's go, kita langsung dapat Senji ya. Nanti kita dapat semua. Ternyata Senji kelupaan aku. Bedanya kuda biasa sama kuda raja apaan bang? Coba yang tahu silahkan dijelaskan ya. Lagi nyari kuda aku. Kita dapat tubuh gimana? Namatin semuanya kan? Lebih tepatnya kamu namatin raja-rajanya. Dan juga Diao-chan. Nah ini dia raja-rajanya. Sun Jian, Liu Bei, Diao-chan plus Cao Cao. Auto dapat lubu sih. Itu doang. Ya pak. Oke kita mau lanjut lagi. UP ya biar sekalian
50 katanya, kalau 50 jadi gampang dapat kuda katanya. Katanya. Ya kuda biasa cuma 2 skill ya. Kukira bisa 4. Ternyata nggak bisa cuy. Salah paham aku. Jadi yang punya kemampuan untuk cari kuda itu yang musuh mode cuma Liu Bei doang kah? Waduh. Dan masa upgrade Xiao Qiao anjir. Kalau kuda Liu Bei, Cao-Cao Lupu dapat baju. Yoi. Guan Yu emang Guan Yu Lady Luck masa? Guan Yu masa Lady Luck anjir? Dia kan horseman. Nantilah aku cek. Masa Lady Luck? Ada dia. Nanti kita cek ya. Ini sekalian selesai, paling 5 menit gak sampai. Soalnya kalau musuh mode kan ningkatin levelnya cepet tuh. Oh itu Guan Yu horsemanship loh, itu benar itu. Horsemanship plus Lady Luck GG lanjut. Enak lah. Jadi satu. Yang jelas kan Yuan Shao, Liu Bei, Xiao Xiao. Apalagi yang jelas itu Guan Ping. Guan Ping jangan-jangan kamu. Bukan Guan Yu, Guan Ping coy. Mana ini? Oh ini. Yoi, Guan Ping dan belum dapat lubu kah mas? Baru aja pakai lubu aku. Oh, itu ada Gibran anjir. Ada orang dalam. Ampun jangan di ban kak. Kak Gibran. Kalau sabar auto kuda lubu. Kalau sabar ya, kalau sabar auto kuda lubu. Ya iyalah saya sabar. Sabar setahun ya. Anjir jatuh aku. Mungkin maksudmu sih gini sih. Mengapa kok langsung kill Yuan Shao? Karena biar gak dikendaliin itu dua base-nya kan. Aku ngerti maksudmu sih. Karena itu target lumayan XP. Aku cuma jaga-jaga nyari kuda doang. Siapa tahu dapat kuda. Berjata kuda baru kan ya gitu juga kan. Lumayan. Yosef, gue baru main langsung dapat breaking, mantap. Aku juga nggak tahu sih, jangan-jangan aku ada kuda bagus malah aku hapus, takutnya sih gitu. Habis ini dipakai mas. Udah dipakai, dipakailah. Nyari kuda, nyari senjata 100 bang di EP Castle Mode Master. Mode Chaos lah anjir. Consider Heavenly Pick saja anjay. Hampir 50 ya. Ini senjata jelek-jelek, kita lanjut. Kita lihat ya apakah dapat. Siapa tahu dapat pas level GG jadi kondan kita. Pembuktian nih. Heavenly? Oh, bukan consider, sayang sekali. Sayang sekali bukan consider. Damn it. Saya kira ketekan aku, macet gitu.
Palu Kubang gas. Pani piro Mas Gibran? Tadi udah aku nubu. EV ya, nyari senjata ya. Ya, lakuin Mister Gibran nanti gift berapa ini? Gift Gibran. Gibran nggak keep ya malu lah anjir. Yang mana sih aku lupa, bu atau bu sih? Yang mana ya kemarin? Bu ya kayaknya ya. Eh, kepeset. PC apa PS lah? PS tapi di PC ya. Nanti kuda dulu lah, jangan terpengaruh. Nanti Liu Bei kita main, Liu Bei kita main Lubu ntar lah ya habis ini ya. Masih waktu banyak kok, feelingku 2 jam. Feelingku 2 jam, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat ya. Ini mau ngapain? Oh Xiao Qiao, biar levelnya 50 katanya ya. Naikin level dulu bang, cari level yang punya LL-nya biar chance-nya makin gede. Ini sambil leveling pak. Guan Yu, Liu Bei ini udah 46 ya. Tinggal 4 kali musuh dapet ini 50. Paling nanti mainin yang lain sih. Jadi karakter musuh selain Liu Bei gak ada kah? Untuk Lady Luck. Waduh, emang level 50 itu LL maruf banget. Rauno mas, waduh. Iya. Merepotkan ya. Tapi udah kan, udah. Hello, hello, Densei Saputra. Gimana nggak level? Nggak lancar ya? Yuansu, Yuansu siapa? Yuansu musuh anjir, nggak ada karakternya. Apnya mode lubu bang, jangan caw-caw mulu. Mode lubu? Mode lubu musuhnya banyak pak. Soalnya banyak deh. Waduh lugu kamu harus ngalahin semua musuh, bukan bukannya cepat malah lama pak. Di Guandu bisa, semuanya bisa deh. Di semua map bisa dapat red hair pak. Tapi kembali lagi untung-untungan ya. Weapon. Kenapa bukan kuda? Kalau ujung-ujungnya hoki ya defense berguna. Ini cuma semua kembali ke hoki tapi persentase dinaikkan lah kalau kalian pakai defense. Kenapa senjata lagi sih? Semua itu hoki-hokian. Hit and trick itu cuma buat naikin persentase doang. Karena drop kuda makin tinggi kan. Yes sir. Oh kuda anjir. Nah gitu dong. Dapet kuda. Oke, di map apapun bisa kamu dapat kuda bagus. Kembali lagi keberuntungan kalian ya. Ada malah nggak lagi farming dapat tiba-tiba, tapi dihapus. Kan dapat bahasa Jepang di mana? Kemarin apa kemarin? CD Romance, CD Romance. Websitenya kayak gitu. Pilih kategori yang unduk ya, unduk ya. Nah, 47 ya, bentar lagi.
Miss Tokyo 22 udah separuh perjalanan, naik 2 level, mantap. Bentar, ini kita simpen coy, aku gak punya senjata bagus ini. Lumayan lah ya. Word in clarity well balanced, sampah. Gak guna. Gas lupu bang, aduh, gas lupu bang. Leveling dulu ya. Leveling bisa sih, kita main lupu forces ini leveling GG pak. Ini untuk leveling mantap ini. Lubunya jadi teman atau kita jadi lubu? Agak susah bang. Leveling yang ini terbakar ini menyala semua ini ya. Difficulty full ya. Kucang. Yang kalau nggak yang paling bawah ini. Ini buat leveling. Full menyala kayak gini ya. Pakai Liu Bei bisa sih. Saya senjata gede dulu biar enak farmingnya. TV Castle, bang, pakai Liu Bei dong. Iya, Liu Bei kan kurang bentar lagi. Tapi kayaknya pakai yang lain lah. Liu Bei kurang dikit tuh. EP yang mana ini? Wu atau Wei ini? Wei ya. Ciao sini, ciao. Oke, thank you Jian buat Rose-nya. Rose. Lubu masa? Lubu kan udah maksimal sih. Buat senjata lah. Kalau pakai yang level-level 20 pasti mati cuy. Liu Bei aja bang. Daningku level berapa pak? 23 mati ya cuy. 23 bocor. Maco aku kuat sih, maco bisa sih. Maco 43 sih. Lubu ya. Lubu udah 50 ya. Jadi nyari senjata. Nyari senjata. Ini sebenarnya enak main dua orang sih, satunya karakternya ngendok belakang. Tapi aku nggak bisa main dua tangan cuy. Yo ya, nggak bisa main dua tangan lah. Kalau main dua orang, coba aja aturannya bang, maksudnya. Kalau PS3 ada soalnya sangat positif, jangan kalau PS3. Bisa bang pakai dua karakter, tapi karakter satunya mati di pantai pasti. Aku pernah nyoba malah yang satunya mati pak. Ini bawa yang weapon ya. Jangan di map itu bang mainnya, map apa? Main dua player satunya diumpetin belakang mesin pemanah. Oke. Nanti nggak nyampe nanti. Tim kita terlanjur mati semua. Coba ya ini ya. Satu diumpetin ya. Level berapa pak? Liu Bei aja yang agak strong ya. Coba tau dapat senjata bagus. Kalau nggak kalian leveling juga bisa. Yang level 1 langsung mati. Kaupi aja ya. Udahnya juga senjata. Tangan dua, kepalanya harus mikir berkali-kali ini cuy. Pusing aku. Ya, aku masih noob semua ini cuy. Ini 88 doang. Oke. Langsung lari ya. Lari kuda pakai hero yang punya skill offensive bang. Itu buat leveling kuda itu. Yuk kita lari dulu ya. Gak bakal kuat bang.
ini lari. Coba, makanya coba. その名脈を断つ援軍まずは援軍が来るまで応戦せよどこやねや langsung この名も耐えよここが正念場だ semoga gak dikeroyok ya yang di bawah ya kayak melatar ya bang yoi kudaku ya larinya juga lumayan cepet sih. Wah ada Luxun. Halo Pak Luxun. Oke kita langsung lompat ke bawah sini. Lawan. Lawan Sun Quan ya. Musuh full ya. Beda langsung skip bro. Sampai nge-lag aja. Lari. Tempat mana gitu? Ayo. Gitu. Fokus ya pak bisa dong kuki hacau kita lihat senjatanya ya harusnya satunya Liu Bei aja ya buat dapat senjata lebih bagus sih. Uchiha Chaopi. Kira Sasuke ini jur. Dulu jur. Kayak Sasuke pak. Yurusan. Maken. Itu udah diumpetin. Akhirnya sudah gak ketemu kan. Kita lihat senjatanya. 94 oke okay, kita dapat flash mantap itu auto simpen ya 82 kita dapat flash lagi anjay oke. Hah hapus ini nggak ada flash ya dan 3 mantap sih sebenarnya sih tapi S ini lumayan bagus pak gak ada flash itu jangan dihapus lah ya ini berapa? 93 ya oke. Chaopi dapat apa ini Chaopi DW7 kapan bang? Gak punya PS3 pak langsung 2 level meningkat ya Chaopi kita lihat dapat apa ini gue udah dapat 100-an tapi lupa caranya anjay flash kita simpen 82 85 oke okay. Gak dapet yang tinggi sih lumayan sih menurut gue sih walaupun bukan 100 ya itu untuk cari senjata kayak gitu pak kalau bisa beruntung dapetnya 100 kau main pakai lubu bang tadi udah dapet bingung cara dapet kudanya lubu sampai sekarang tadi udah chaos ya kamu nyari kuda pak bukan nyari senjata sekarang sih belum ada makanya pakai maco bang
Macam aku level jelek. Belum max tahu. Dari kuda aja ya. Fokus kuda lah ya. Coba battle sutang bang, versus si Maji langsung bunuh. Buat apa? Nyari kuda dulu pak. Cari kuda dulu bos, saya mau cari kuda dulu bos. Coba sih sebanyak pas dekat tubuh, WKWKWK. Memang kecil. Oh tadi mau ngapain? Oh iya, terus Xiao ya, karakter yang buat nyari kuda. Intinya sih nyari kuda itu kalian harus bawa kuda yang punya saddle ini ya, fan saddle. Walaupun statnya jelek nggak apa-apa, yang penting fan saddle. Nyari fan saddle ini juga sulit sebenarnya. Aku nggak dapat kemarin. Terus apalagi karakter yang punya Lady Luck di situ. Katanya kalau bisa level 50. Kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Kalau enggak dikutah pakai karakter Guan Yu aja bang. Yoi, Guan Yu, Macau itu bagus. Iyalah, fanset dulu semua lah. Dua karakter kita pakai fanset dulu semua biar drop kudanya makin banyak ya. Kamu pilih Guan Yu seperti ini, terus ambil kotak di sini. Kotak yang isinya kuda ya. Nostalgia banget. Yoi, jangan lupa di follow kalau nostalgia. Kalau enggak ya main lagi lah. Nah ini kuda, nyari kuda lagi. Tongkit lebih cepat. Apa itu tongkit? Kenapa harus pakai Guan Yu? Guan Yu punya horsemanship ya. Jadi kemampuan untuk ningkatin kemampuan kuda ya. Jadi bagus untuk kamu leveling kuda sih. Nah, kita langsung nge-kill raja ya kalau gitu. Itu aja terus. Nama kuda yang bagus apa bang? Nama nggak ngaruh ya. Yang penting deskripsinya adalah consider the world. Dan satu lagi apa? Heavenly fisik. Itu lagi. Dari red hair pakai red hair. Nah kita langsung kill bosnya ya. Ini bos. Bosnya di atas kuda pak. Turunlah pak. Hei. Turun dia pak. Nah itu dong. Boleh ya. Dan nice. Dan kita ya. Kok AFK? Ya satu orang mau dua main gimana cuy? Kalau mau jelas cari kuda ya ke GBB Gaming. Wah malahan malah promosi anjir. Intinya ya gitu sih. Ya monggo. Horsemanship itu nggak ngaruh buat leveling kuda. Oh ya udah kalau gitu nurut aku. Nggak ngaruh ya udah. Terserah ya. Lanjut. Soalnya kalau pakai cara lebih cepat dan lompatan lebih tinggi. Intinya ngaruh berarti kan. Leveling kuda kan otomatis untuk kemampuan statnya akan lebih tinggi. Gitu pak. Kalau kamu ngomongnya gitu. Gaze into the distance, not good. World in clarity, heavenly physic. Warnanya putih ya. Aku nggak punya kuda putih btw. Aku punya tik. Ini consider the world tapi. Ini digabungin mantap ini pak. Ini consider the world, ini heavenly physic ya.
disatuin jadi ini. Sebenarnya Liu Bei ini. Ini consider the world juga sih. Ini kalau kamu pakai Heavenly, statnya hampir full semua ya. Btw. Nah, serang dikit. Jelek. Battle of Guandu bang. Guandu nanti kabur. Halo. Coba lawan Lubu bang. Lebih mending Heavenly daripada consider. Kenapa? Bedanya apa sih? Gue latih kuda pakai Sugeliang aja nggak ada gue tembus 5 semua. Masa? Kalau udah punya yang max, jadi kamu leveling agak ngaco. Bagi yang tidak mau ngambil resiko, pusing. Sampai nggak jadi, nyari lagi, Pak. Bagusan Heavenly bang, stat-nya oke. Okay. Oke, okay, kita ambil tulis. Kamu mikir atau enggak itu? Dasar manusia. Kita pakai Jokyo lah. Untuk player 1 ya. Ini akan bilang pakai cheat saya dapat gini. Seninya itu sangat susah, Pak. Hidup tanpa perjuangan ngapain hidup, Kir? Mati aja, Pak. Mending. Snapdragon berapa, Kak? Snapdragon 3 juta. Ini bukan HP, Pak. Saya tanya Liu Bei jelek ya betul ya. Ini aku nggak main di HP. Kalau HP ku 845 saya pegangnya. The bread. Karena ada yang punya Heavenly dia nggak jadi kuda apa-apa, Pak. Kemarin siapa yang nulis aku nggak tahu. Walaupun aku juga nggak tahu dia ngomong benar atau enggak ya. Namanya di internet kita jangan mudah percaya dengan siapapun ya. Begitu. Kalau PC kenapa nggak main Cyberpunk buat stock Legion? Apa itu? Game apa itu? Saya nggak suka main game PC sih. Saya nggak terlalu suka main game PC, Pak. Saya sukanya game-game retro, Pak. Game-game zaman dulu, Pak. Kalau mau aku main Mario hari ini. Mario World, main speedrun. Cari world record. Oh, game-game terlalu bagus grafiknya itu mata saya sakit ya. Most Wanted, kamu Most Wanted PS berapa? Atau PC? Thank you udah di follow, jangan lupa di tap ya. Ini karakter udah tamat semua, udah cuy. Kemarin udah tamat semua ya, sampai pada protes ya. Ngapain namatin gitu. Biarin kok, belum selesai. Yoi. PS2 ya tinggal cari aja sih. Anjir aku lupa ngekill yang tadi pak, kelewatan. Karena levelnya kecil nih, aku mau naikin level kalian. Waduh. Mati aku pak. Terlalu levelnya terlalu kecil. Keliru aku. Ternyata. Oh, di pantai. No. Oh no. Terlalu lemah. Kiau terlalu lemah, Pak. Aku gak safe. 1 kuda yang 500 full. Oke. 500 full. Mantap, dong. Kamu
Sudah satu, aku belum. Emang ngapain nih? Lari-lari doang. Ah, cukup bagus ya segitiganya Pak tadi. Oh ini kelamaan ini. Gua pakai Liu Bei aja Pak. Terlalu meremehkan Yuan Shao saya cuy. Oke oke, apa itu? Gerakan apa itu? Oke. Ini kalau levelnya tinggi enak ini. Bisa kayak gangsingan, Pak. Enggak ada timing, Bang. Yo, kalau belum pernah dapat red hair beneran jangan sok komen cheat. Ya enggak apa-apa, namanya internet ya. Gimana kayak orang itu enggak tahulah. Enggak usah serius-serius lah di internet sih. Sinyal orang enggak jelas. Akhirnya menang deh. Kukira enggak menang. Santai, santai. Itu enak aja sih. Alah keliru, harusnya kan naik buat nyari Ren bukan 66. Terminasi akun akan dihukum segera. Apa itu? Ada yang ngeprank nggak? Pelanggaran kan keluarnya di dashboard Pak. Kamu kalau tipu-tipu aku banned loh kau. Oh, kalau orang-orang bercanda kayak gini, saya pen selamanya tuh. Eh, Hakai. Hakai ya. Orang-orang kayak gitu itu bercandanya nggak perlu kita pindahkan. Kita Hakai selamanya. Hakai. Oh, Heavenly apa itu? Bentar. Yang kelewatan. Miss Nothing, Heavenly Peace. Ah, not good boy. Cuma akun di top orang ya. Tunut si Warrior 6 di PC kayak mana? Ya tinggal tunut aja sih. Udah aku banned Pak. Iya orang-orang nggak jelas. Lanjut. Pakai. Caranya tinggal cari aja. Kalau kamu main versi PC, cari aja yang itu, yang udah free lah, ya. Kalau enggak, kalau kalian cari PS3 ya download yang PS3 emulatornya. Kalau PS2 cari emulator PS2 sama ISO-nya. Selesai. Intinya itu sih. Easy, iya dong. Ngapain farming main hard cuk, capek. Bang, saya kebakaran DW5 atau DW6 sih Bang? Gak tahu kalau DW5 aku belum pernah main. Tahu DW6 tahunya tuh. Sebenarnya di mana Bang? CD Romance, Cool Room. Yang paling terkenal sih Cool Room ya. Walaupun untuk beberapa kaset itu ada yang ngebug. Kaset apa aku lupa. Ya gak bisa, kadang macet gitu loh. Kalau enggak ya emang downloadannya gagal sih, nge-lag, korup, kadang gitu. Kayak kemarin aku namati Zhang Fei, videonya nggak bisa di-play. Atau aku download lagi bisa sih. Itu pakai apa hero-nya? Pakai Liu Bei Pak. Pakai Lubu Bang, Lubu tadi udah.
Tiba-tiba main sama siapa, Bang? Main sendiri. Ini buat nyari kuda doang, Pak. Ambil nyari kuda, cuy. Mega apa? Mega Evolution. Oh, saya laki-laki. Oke. Okay. Yang bawah itu siapa? Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Namanya kan? Bagus itu namanya. Temen. Itu aku sendiri tuh yang main. Main di PSC kah? Yoi. Ngapain bang? Apanya ngapain? Baca judul pak. Lagi farming kuda. Farming kuda. Farming jaran lah ya. Cari kudanya lugu. Main pakai PC. Yoi. Main kayak teman dalam game itu kan. Kok dia mah enggak, itu emang enggak dikendaliin pak. Aku bisa kendaliin stick kan, ada dua, main dua stick, satunya diem doang emang biar dapat XP. Kalau aku bisa kaki bunsin ya main keduanya pak. Saya aku bukan ninja ya. Aku punya cakra gitu, aku pakai bunsin dia. Buat mabar sama diri sendiri. Kalau nggak bikin tim e-sport yang main aku doang kan. Itu. Nih aku gerakin ini. Kalau aku gerakin, yang satunya nggak gerak. Tanganku 4 gitu bisa main aku. Satu main pakai tangan, satu main pakai kaki ya. Kalau bisa. Boleh sih. Ini fokus kuda dulu ya. Yes, konosuri mina no hokage da na. Kemenangan ini gara-gara atau oleh karena semuanya, semua orang. Ya please, berikan saya kuda. Wah, level 25 pak, mantap. Kita nggak apa-ngapain level 25 gitu. Yuk kuda yuk. Consider the world and his physic harbor untuk power. Damn it, kurang dikit anjir. Wah, kurang dikit coy. Udah gitu doang. Namanya farming kuda. Tahu farming kuda nggak? Cari kuda itu caranya gitu sih. Lugu bang. Iya. Tapi untuk hari ini kita khusus untuk farming kuda sih. Farming kuda lugu. Nantilah, di 30 menit terakhir lah kita main story. Untuk teaser aja. Tadi mau ngapain? Oh iya, satu. Dua orang. Chaos bang. Farming kuda nggak perlu chaos ya, btw. Santai aja. Main easy aja oke kok. Yang penting happy. Jadi ya kak, agak gimana ya, bikin males sih farming sebenarnya, tapi it's okay. Jadi kalau dapat puas rasanya sih. Kalau nggak dapat ya males sih. Aku juga males. Aku nggak bawa kuda. Kelupaan bawa kuda. Aku nggak lupa, kelupaan bawa kuda. Anjir goblok. Nggak bawa kuda. Dewi 6 ya, yoi. Taunya farming buff sama kelomang bang. Oh iya, itu mah beda game. Wah gak kuda. Lupa ngeklik. Kukira udah kuklik tadi. Kuski 3 kah?
Atom, atom. Farming kuda gak bang kuda ya. Benar, pelan-pelan. Nanti kelompatan aku. Kios bang, ulogit. Udah pernah aku. Kita main itu terus tiap stream, anjir. Tiap stream main gitu gituan terus ya. Bosen aku. Yuk kita pakai kudanya dulu. Satu. Tarikan di baju. Start. Terus yang ini jangan lupa kudanya. Tambah satu level lagi, level 50 ya. UP ya. Walaupun senjatanya jelek. Main di W5 juga bang, biar gak gosen. Di W5 gimana ya? Aku di W5 sendiri gak terlalu senang ya. Mending main Orochi sih aku. Aku sampai bosan main ini game, dapetnya cuma Ebon King, Devil King, Aubun King doang anjir. Mending kamu dapet. Mending kamu dapet. Aku belum dapet sama sekali loh. Itu udah dapet itu. Tuan di mana? Di Google. Di Cool Room. W8, W9 bang. Wah nggak punya, beliin pak. Oh ya bentar lagi kan ada Nintendo Switch baru kan. Ya beliin pak. Mau beli Switch 2. Saya bisa main Pokemon aku. Salah satu penyuka Pokemon masalah. Main yang main lawan raja gitu aja. Orang mana bang? Orang Jawa Tengah lupa. Sudah dapat semalam tinggal. Wow, kalian masih main di W6 hingga sekarang nggak? Anjay. Kira aku doang yang main. Ternyata yang main banyak juga anjir. Katanya game gagal kan ini kan? Kayak kata viewer tadi. Anjir. Letnan-letnan ini merepotkan guys. Nggak dapat XP. Tapi menyusahkan. Meresahkan, menyusahkan. Aturuner paling susah dapet. Aturuner yang mana sih? Yang hitam gak? Mana itu XP nya cuy? Gak ada sih. Iya bang. Main dengan sekarang walaupun bosan udah 50 semua main selama covid. Anjir lebih jauh ya. Malahan menurut gue ini TV bagus. Soalnya TV 8 terlalu mudah. Kita bisa pakai dua weapon. Ya gimana, makin lama ya makin mudah lah. Level 50 akhirnya. Orang-orang zaman sekarang kan gamenya gampang-gampang pak. Game sulit itu main Elden Ring itu sulit. Main Soul itu. Soul game itu baru sulit. Padahal main Dynasty Warrior zaman Dynasty Warrior 4 atau 3 itu sulit sih. Ah, jelek. Heavenly Physic ya ini, Cosmic Star. Jelek tapi. Kenapa? Level 50 ya dapat voice gallery. Oke. Baru dapat bermain dapat Sedorana di musuh modenya Ganing anjir. Makanya lupu bang, main di W5 bang, red grinding dari awal.
Anjir. Pada beruntung semua anjir. Story Liu Bei Master, besok lah ya. Karena 50 Liu Bei besok main Chaos saja boleh sih. Ini khusus saja. Besok kan hari Sabtu. Besok hari apa sih? Sabtu ya. Dari Sabtu main pagi aku bisa itu. Kayaknya bisa besok pagi. Boleh sih besok pagi. Main Chaos series ya. Yang udah level 50-50 aku tamatin Chaos ya. Karena yang sudah levelnya tinggi itu kalau nggak salah punya aku Lubu sama Liu Bei. Tetuang. Paling yang selanjutnya ini sih. Mata kurang dikit paling. Yang lain masih 20-an semua sih. Walaupun ku yakin ya main Shopee oke sih ya. Ini jam berapa? Sudah jam 1 lebih ya. Hah, kita leveling yang lain aja main musuh, Pak. Sorry, yoi. Kita main musuh, main difficulty agak sulit buat leveling. Yang pengen ku tamatin itu malah ini sih. Karakter kesayangan ya. Chopi, main hard aja lah. Ah, main master lah ya. Boleh lah ya. Kayak Lubu bang, Lubu level 50 pak, mau buat apa besok? Sekalian leveling ya gue, leveling. Ini kita enjoy, kita nggak speedrun pak, santai. Kita nggak speedrun, nggak ngapa-ngapain, kita enjoy aja lah. Yang ada flashnya di mana? 88, baju kedua. Kuda kalau bisa kuda senjata lah ya. Senjata atau apa? Senjata atau saddle ya? Saddle lah ya, siapa tahu dapat yang bagus. Tapi karakter favorit dulu lah. Untuk kita Lubu ini targetnya adalah ini. Ah, oke. Yuk, main yuk. Sebelum kita akhiri. Masih ada waktu itu. Satu gym, satu jam. Rambutnya putih, anjir. Elemen S ya. Teker, Xiaodin jangan sampai mati. Gampang lah itu. Kau tahu cara dapetin kuda raja lah? Tahu tapi belum pernah dapat ya. Teorinya tahu. Aja tepil cok. Watashi wa uchitoto. Mantap suaranya su. Ikemen. Yofu ni tsuku to wa saki no mie no oto. Shōshō te arai kanmei o shite yaraneba. Iza shōbu. Eh, segitiganya juga bagus ini karakter. Kayak rune kayak Kenshin. Omoide wa itsumo mirai. Omoide wa itsumo. Apa gitu lupa. Anjir di salto. Itu lu ngelokin teman main Basara sekali main ketagihan. Ini bukan Basara pak. Walaupun genrenya sama sih. Emang kamu main apa? Ngolokin Basara. Gak pernah main PS ya. Banjir. Nah, ini ada Lubu ini.
策。くだらないな。激流ごとく。これを押しとどめられるか。Bang ini PSP bukan, bukan. Yang mirip lah ya. Ini PSX. PSP kan PSP tu. Bakar lagi. Dua itu besar. Main di laptop bisa enggak? Aku aja main di komputer. Waduh. Apa itu? Tak ucang ya. Kocang. Sebenarnya paling bagus pakai bantingan sih, biar XP-nya nambah sih, tapi nggak usah lah ya. Ada pedang nggak, Bang? Aku nyari... apa namanya? XP. Nyari level. Sama ngisi waktu ya, tadi habis nyari kuda, nggak dapat kuda-kuda ya, pusing gitu. Ya udahlah, kita leveling aja. Oh, lupu kan? Lubu nyerang ya anjir. Lubu ya raja gila cuy. Raja yang maju-majuan lubu. Tapi strong. Oh kita dapat kuda pak. Mantap. Kusinya kita kejar gak ya? S. Padahal kita senjatanya api ya. Tapi mana dapet S ya. Wansu anjir. Oke. Keren. Kata ya pak, roto ya. Wah itu Liu Bei langsung nyerang anjir, gila. Liu Bei, lugu. Dan itu siapa pak? Yang gue pakai ini sih. Nah kita cek dulu. Wah lugu langsung maju cuy. Target kita Zhang Liao dan Diao Chan dalam 10 menit. Diao Chan kita kill dulu, nanti lupu ngamuk ya pasti. Nah, kita save dulu, jangan-jangan mati. Jangan-jangan bos kita mati ini. Kita tinggal deh. Ambil Pak Pao dulu. Makanan kesakaanku juga itu Pak Pao. Ini lubu. Perang yuk. Baci saya mati cok. Udah aku save lagi. Ada red hair. Tak maling ini udahnya. Tak kuat. Tak kuat. Kalau mau musuh ternyata musuhnya hilang aja. Diao Chan mana tadi? Ayo Diao Chan. Dibaca eh belakang pak. Lebih ngamuk ini pasti. Aku mana? Anak kuda. Hapus kerucuk-kerucuknya dulu. Terakhir. Ibu ya.
Mana lupu coy? Tiba-tiba di belakangku nanti. Dan mana? Anjir mati musuh. Oh ternyata spesial ternyata. Oke. Anjir keren banget anjir. Sasuke cok. Sasuke. Sasuke anjir. Tangkis pake L1 lah bang. Aku gak biasa anjir. Walaupun udah tahu caranya ya. Tapi gak biasa ya pak. Tagal 1 pak. Misi apa itu? Oh ngendaliin pos ya. It's okay, it's okay. Musuh anti S. Tampan jelek, nampilan jelek, nampilan jelek. 75 boleh lah ya. Jelek. View the world in clarity. Nah ini Lupu kalah kan. Terus yang ngambil kudanya Lupu si Guan Yu kalau nggak salah sih. Eh Guan Yu atau Chobi? Sasuga wa kishin no uma. Kishou ga arai. Tenka wa kono uma no gotoku. Dareka ga gyosaneba shizumaru ma. Katen de mecha chotto shikashi kuan yu. Oh. Coba bang baca story-nya itu real story loh, rupa. Ya enggak semuanya sih. Itu kan novel, Pak. Jangan dihapus ini, Pak. Kita tumpuk punyanya Chobi ya. Chobi karakter kedua yang kutamatin. Sebelumnya adalah Zilong ya. Yofu wo tōku. Oke. Router, Pak. Malam, Bro. Halo. Emulator apa, Pak? Emulatornya PSP CSX2. Bagus yang mana ya? Kondisi kita harus kill Yuan Shao. Target kita adalah Oke, not bad. M-nya apa? Live di YouTube gak bang? Yoi, aku live di YouTube juga tapi tampilannya potret ya mbak. Cek aja di itu. Linknya di bio. NPC ya bang, yoi. Hei, kelewat. Yo, main di PC. Bagi linknya bang buat Dynasty Warrior 6. Google aja pak. Jangan manja pak. Gampang kok. Linknya itu ya cool room. CD Romance. Room for fun. Orang Indonesia itu rata-rata suka disuapin ya. Kali ya simpel betul. Easy. Oh kuda oke. Coba buat kalah bang. Oh kalah berkali-kali ya. Banyak virus. Ya kamu klik iklan sih. jangan klik iklan. Sebenarnya website-website itu kalau kamu nggak ngeklik iklan nggak bakal kena virus.
Oh, itu di romance itu yang paling bagus. Full room itu ada beberapa iklan yang tulisannya download, ternyata bukan download, Pak. Hati-hati kau. Kebiasa namanya iklan itu ya, mereka pengen cari duit. Kan gratisan itu, Pak. Gratisan ya, kita harus meningkatkan kepintaran kita. Minimal bahasa Inggris kita lumayan lah, biar nggak kena tipu. Kalau nggak pakai ad blocker lah, download ad blocker. Penting itu ad blocker sekarang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Basara berapa? Ini bukan basara, Pak. Cowok. Aslinya kan? Aslinya cowok dia. Anjir. Yester. Anjir, ditembakin dari atas, cuy. Anjir, soalnya banyak amat. Seru ini. Anjir, kita harus defend pojok sana, Pak. Pulang dulu, bos. Anjir, kira-kira Basara 2. Basara 2 belum pernah main, Pak. Oh, belum pernah main Basara aku sih. Bagus gak BTW Basara? Aku pernah nonton di PSN itu, Basara bahasanya udah cepung ya. Walaupun sekarang bisa baca sih, dikit-dikit. Anjir, anjir apa ini? Ada Terra sharingnya, Pak. Oke. Lagi, Pak. Nah, buaya hancur semua ini. Anjir. Waduh, mati aku. Oke, bang, guys. Udah tuh ketiban batu. Dipukul Broly saya. Harus lari nih. Master Jir. Very hard ini. Ini belum chaos ya, ini masih levelnya. Kok mau ngambil musuh? Kena lagi aku. Abis. Ini lari aja ya ini ya. Lari aja lah. Kita lari ke base terdekat ya. Misalnya bentar lagi dikuasa itu. Wey, bentar, kita tidur dulu. Panik aku. Salah ngeklik. Salah ngeklik, aku mau menghindar malah salah klik, anjir. Ah, ini enggak lucu ini. Bentar. Fokus, Pak. Fokus. Yang mau langsung menghindar. Masalahnya ada batu-batu bertebangan ya. Kita harus lari ini. So, kita terjebak dalam mungkin Tsukuyomi.
Wah ini Wisnu bahaya ini, kayak gini politik kita blok ini, orang kayak ini berbahaya ini. Kayak jadi kena masalah nanti. Wiu 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 wiu. Kita hitung dulu ini berbahaya. Ya. Kita delete, enggak bisa di delete ya. Bisa delete, Cok. Emang bisa ya? Ikani tsuyokaro to kemono ni yowa. Benar, mana ya? Oh ini. Yuk, kita lari. Emang dinasti sih, bener. It's true, it's dinasti. Tapi ya nggak di sinilah. Ini lagi main game, Pak. Masalahnya, Pak. Ya, kalau masalah tentang itu nantilah. R1, Bang. Siap. Oke. Okay. Lolos ya. Kita kena Mugen Tsukuyomi ini. Hati-hati kena Mugen Tsukuyomi, Pak. Emang tujuannya tadi ngeklik itu aku, tapi salah ngeklik. Nah, ngekliknya ngeklik peta. Ngeklik ganti map. Yoi. Ini cukup gak ya? Cukup lah ya. Ada musuh. Yang gendut itu emang keras sih. Mana musuhnya? Depan ya. Kita sate, Pak. Nice, aman ya. Apalagi main chaos, kita nggak bisa nge-save itu, ngulang dari awal itu, cuy. Chopi ini bebaju yang kedua ya, Pak. BTW pasti yang nggak tahu ya. Pakai teknik taktik kuda ya, Pak. Kenapa Jepang sih? Bagus Jepang deh. Ngisi suaranya profesional. Wah, ini berat ini. Sulit ini, Pak. Gak bisa di-save ini, nge-save sekali doang, cuy. Dia pakai gituan. Awas kena Mugen Tsukuyomi, kita terulang terus. Terus. Lompat segitiga, Pak. Tadi udah lompat segitiga kena batu, anjir. Kena batu, Pak. Ini kudaku. Kudaku keliru, harusnya yang isi musuh ya. Jauh udah. Kena batu, cuy. Jadi kalau yang gede-gede ini sukanya emang lompat-lompat kayak gitu, Pak. Bahaya emang. Belakang lu ya. Mana ya? Lari bangke. Lari anjir. Bentar, Pak. Aku mau nge-heal dulu, Pak. Udah cari nyari kuda kah? Ya yang lain-lain minta-minta main-main-main ya udahlah kita nurutin aja lah seperti biasa. Aku cuma nyari kuda juga gak masalah sih. Ini orang-orang ini nggak ngerti farming, Pak. Keras amat.
いい。まとめて上位のステージとも。ada yang mati tuh. Mau mati lagi, Pak. Lari, Pak. Berapa tidur? Untung kita punya spesial, anjir. Nge-heal di mana ya? Aman atuh, ya baguslah. Untung hujan panahnya membantu ya. Is menang. Okay, aman kita, Pak. Coba bunuh Yuanzhou dulu, Bang. Yuanzhou dibunuh ya, nanti selesai dong. Pas uang mati juga semua, cuy. Kita misinya gagal semua kah? Apa-apa sih? Itunya malah gagal ya. The gates open dalam 10 menit. Tidak boleh ada yang masuk sini. Kalahkan sama musuh. Senji? Loh, kita Senji des. Senji-chan. Nah, mati, Pak. Jangan bantai saya, Pak. Oh, ini istrinya, apa namanya? Suaminya yang asli. Tuan sih kan. Kita gini, Pak. Kita lompat melalui teras sharing, anjir. Aduh, jatuh bangke. Ya udahlah ya, lewat sana aja lah ya. Kayaknya lupu Zenji, bro. Hah? Kalau Yuanzhou duluan, apa ini? Yuanzhou duluan, nanti anaknya pecah belah jadi pasukan kuning. Lari lagi, Pak. Kita nggak ada heal. Ada dua, anjir. Boleh sih. Di atas semua, anjir. Oke. Kenapa gue nggak pernah main di Nova gak tuh? Lupa anjir, udah lama gue nggak main. Kena stun itu. Mati kan. Pulang aja, Bang. Gak mau. Jadi Senji kan emang sebenarnya itu istri dari anak buahnya Yuan Shao kan, tapi kan kalah. Terus diambil suami Chao Pi itu. Ngulang lagi, jir. Jauh, Pak.
Dejavu. Ini adalah tegoy. Saling isi dulu. Nice. It is what it is, ya. Namanya very hard ya, kita ngikutin very hard. Yuan Shou dulu bang, Yuan Shou dikalahin. Ini nanti dikuasai semua ya. Ya sih, harusnya tadi Yuan Shou aja ya. Lanjut lah. Ada gentong di atas, ngapain itu? Todomeda. Ada gentong di atas, ngapain ini? Apa nggak bisa lompat? Ini aku pakai kudanya lugu, naik itu. Nggak bisa naik aku, Pak. Kita naik atas aja ya, kalau gitu ya. Ini ngendaliin kuda juga sulit lagi. Bisa kepleset aku sih. Besar. Kita ambil rute yang berbeda. Ini biasanya aku safe sih di sini. Jedeng, 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 mati semua, Pak. Zhang He ku mati kah? Zhang He San. Yurin Chinike. Yo, kita berdansa di sini Yuan Shou. Ya. Tawuran anjir. Yoku siapa Yoku? Aduh, aku nafasku berhenti saudara-saudara. Omokat lagi coy. Heal di mana, Pak? Ini ada heal enggak, Pak? Ya ada deh di sini. Enggak ada ya. Ada, kita kill pakai musuh aja lah. Aduh, luput. Ah, diatur. Biarin lah ya, Yuan Shou ya. Bentar. Ah, ini gagal ya berarti. It is what it is, yang penting menang. Emang benar ya Senji nikahin ame si tukang kanopi. Hah? Ntar kita kalau itu nggak diapa-apain mati kita. Kalah kita, Pak. Kok geram aku? Nggak apa-apa geram. It's okay, daijoubu yo. Daijoubu desu yo. Oh, baterai ku habis aja. Anjir, voleku damage-nya gede juga ya.
spesial kan damage-nya besar juga nih. Ada Senji juga nih. Santai aja pak. Itu bakar menyala. Besu dikuasai lagi. Rajanya siapa sih? Cao Zhen mati ya? Bentar lagi mati dong. Makanya gentongnya banyak kali di sini. Gentongnya dua. Kok bisa bahasa Jepang gak? Emang bahasa Jepang. Yuan Shi ini kan, kalau gak salah suaminya Genji sebelumnya. Dan lagi coy. Kusuk-kusuknya mengganggu kehidupan kita ya. Anjir. Tinggal satu dong. Ada guard captain di sini ya. Watashi no mono da. Tapi coba main DW5 kah PS2 juga? Boleh sih, tapi gimana ya? Dulu aku nyoba nyari nggak temu iso-isonya. Coba ke CD Romance kak. CD Romance C. Pilih yang belum didub, undub ya. CD Romance. CD Romance. CD Romance. Shopee apa bukannya? Yoi. Tapi pakai baju kedua ya. Yes sir. Jadi pukul kepalaku pak. Yes. Sasuke Uchiha. Shopee Uchiha. Ngecas HP dulu. Jam berapa ini cuy? Jam berapa ini? Berbuat sulitnya. Aku mati berapa kali tadi pak? 5 kali ada ya. Itu mau jebak. Yoi. Lagi leveling aku. Leveling Chopi. Nanti mau main Chaos kan? Rencana level 50 tapi ini aja sulitnya bukan main ya pak. Sialan ya pak. Ya baik biru nih. Kono tatakai wa musu. Dynasty Warrior 5. Boleh sih, tapi aku dulu mainnya Orochi ya. Apa main Orochi aja sih? Oh, belum download sih Warrior Orochi. Heavenly. Tapi bukan Consider the World. Merah lagi kudanya. Kita simpen aja ya. Merah coy kudanya coy. Heavenly fisik tapi. Tadi kuda di free mode kah bang? Yoi. Gak ada YouTube kakak, lebih main di YouTube aku. Ada YouTube tapi anu tampilannya nggak mendata kayak gini. Tampilannya lurus vertikal. Tapi nanti aku upload sih. Kenapa 6 DW kan? Kenapa lu ya? Dapatnya dikit bang, karena kualitasnya lebih tinggi. Consider the ah, kira dapat heavy ya, karena tidak di anu bio ya untuk linknya mau nonton YouTube silahkan. Bang kalau bedain kuda raja sama kuda biasa gimana? Ya itu deskripsinya tadi. Kuda raja itu tulisannya consider
The Warudo. Sama yang satunya adalah Heavenly Fisik ya. Last ya ini ya. Hati-hati sama Guanping bang. Oh map ini kah? Gas DW5 besok. Wah DW5. Aku download dulu berarti ya. Tapi enggak di DW5 nanti lah. Aji tungguin untuk namatin chaos sama dapetin kuda. Coba ini belum selesai masa ganti game nanti enggak tamat-tamat. Guanping ada enggak musuh? Guanping belum datang ini. Jadi tiba-tiba ada Guanping ya. Ini Mi Fang sama Fusiren ini bisa dikendaliin seperti biasa. Billingku 2 jam itu kurang 5 menit. Entry mode aja lah ya. Satu kali nyari kuda. Kita tutup dengan nyari kuda. Main 2 jam doang pak. Ya. Kita lanjut besok lah. Besok kan Sabtu, kemungkinan stream pagi bisa. Kalau bangun pagi, harusnya sih bangun. Kita berkebun dulu. Ke sawah dulu ya. Kayak apa aku? Lupe. Terus satu. Gua tahu dapat kan? Sebelum akhir. Adong, Bang, janganlah. Tadi kuda kok hard ngapain? Tadi kuda pak, yuk. Oh tadi main apa? Main very hard loh, musuhnya cuy. Itu level 20 aja beratnya bukan main cuy. Sampai ngulang-ngulang berkali-kali ya. Apalagi main chaos gak bisa diulang. Lubu sih, lubu ya sulit sih tetap. Walaupun lubu. Tadi udah masang kuda belum? Nanti kelupaan. Oh udah. Yoi. Gak seru gak ada tantangan. Namanya farm kuda ngapain cari tantangan pak. Aduh, yuk please. Berikan saya kuda yang bagus. Oh bajunya bagus juga nih. Bajunya bagus, bajunya baju kedua ya. Ini dia kuda pertama. Let's go. Kenapa harus double player bang? Katanya biar kemungkinannya tambah ya. Karena download di mana? Download ya tinggal download di Google. Aku bikin tutorial tapi buat HP ya. Download game PS2 mungkin aku bikinin tutorial. Mungkin ada yang nggak bisa ngekstrak game. Karena banyak yang tanya juga ngekstrak gamenya gimana kan? Kan formatnya kan rar atau zip. Sangat basic sekali itu juga. Websitenya sih di Roman kalau nggak di Cool Room ya. Kayaknya PSP juga ada kan? Dinasti Warrior 6 tapi PSP. Kalau PSP mah di HP lancar lah ya. Karena lebih ringan pasti. PS2 berat wajar. Coba kita lihat apakah kudanya dapat bagus ataukah gong. Ke-50 loh ini. Lupa itu. Apakah terbukti level 50 membuatku mendapatkan kuda yang bagus? Itu laptop gimana? Sama aja sih. iPad nggak bisa ya? iPad itu harus di jailbreak. Millennial Traders Indonesia, anjay. Traders hadir. Donet pak, Traders pak.
Gimana caranya? YouTube banyak sih tutorial. Bahkan aku bikin juga sih. Oh, thank you Fiery Wings-nya. Thank you gift-nya. Millennial Traders Official. Ampun, Traders. Ajarin trading, Pak. Trading card game aku ngertinya tuh. Di YouTube tuh ada, silakan cek di bio untuk linknya ya. Kalau nggak di YouTube orang lain juga boleh. Caranya tinggal cari emulator sama gamenya terus dimainin. Tutorial banyak sih. Consider the world, tapi bukan heavenly. Damn it. Jalan. Kenapa ya? No. Well balanced fisik. Jalan, consider terus loh. Consider heavenly tapi nggak ada yang sama ya. Trading kuda, Pak. Udah, jadi itu untuk stream kali ini. Besok kan hari Sabtu. Besok pagi bisa lah ya. Jam 9 lah ya. Streaming. Itu main apa ya? Masa farming lagi, coy. Paling main lanjutin topi tapi enggak main lugu sih. Nah, rata-rata orang juga nonton gara-gara lugu kan. Dan lugu kita main chaos humble ya. Besok pagi full. Wah, ini habis 3 jam kemungkinan main ini. Besok DW5 5 atau Basara mending. Aku download dulu sih kalau 5. Basara aku juga belum download sih. Kalau Dragon Ball boleh lah, aku penyuka Dragon Ball masalah. Oh, udah punya sih. Kalau Dragon Ball namatin story juga sih. DW5 ya, DW5. Nah, yang paling susah, Bang, paling susah Chaos sih. Ini aja belum selesai kalau ganti kurang gimana gitu. Kalau ganti game agak bingung juga sih mau ganti atau gimana, karena sudah semuanya sudah kudapetin ya, kecuali kuda ya. Kuda off stream nanti aku dapat dikira nge-cheat, bangke emang. Kebetulan di laptop gak ada. Laptop sama PC sama, Pak. Laptopmu apa? Laptopmu MacBook S gak bisa, cuy. MacBook S gak bisa, kecuali Linux ya. Samurai Warrior 2 aku juga belum pernah main Samurai Warrior. Adakah tutor PSPP di YouTube, Pak? Aku nggak pernah main game PSP. Pernah di HP sih. Saja di YouTube lo, Bang. Itu yang HP sih, bukan laptop. Yang pakai Aether kan. Dulu game di mana, Bang? CD Romance. Tadi bilang ada, anjir. Ada tapi kan itu HP Android. Main di mana, Bang? Main di komputer. Di Windows ya. Nanti kalau Windows beda-beda. Gue laptop. Jadi YouTube lah. YouTube banyak, Pak. Laptopmu apa dulu, anjir? Kalau laptopmu Apple enggak bisa lah. Lintong, Bang. Lintong udah selesai. Liu Bei Ling, Bang. Gas pengen usah dia. Oh, kamu memang Apple lah. Laptopmu Apple. Gak bisa karena Apple itu emang buat game-game itu agak ya pasti. Walaupun isinya bagus pakai M4M apakah chipnya, tapi kan jelek. Gak ada developer yang pengen bikin game di situ. Ya ada sih, tapi gak semua. Kekurangan iOS itu seperti itu. Kecuali kamu emang pingin itu garansi hilang semua ya, pakai jailbreak
itu di jailbreak bisa. Oh, udah main ini udah 2 jam coy, aku billingnya 2 jam doang. Kalau di PC gimana? PC-mu apa? Mac OS sama aja bohong. Yoi, harus di jailbreak, mau main di HP, iPad, iPhone itu harus jailbreak semua. Kecuali kamu main game Nintendo ya, kayak Game Boy ataupun Nintendo DS, itu bisa sekarang. Tapi kayak Playstore lain, setload sebutannya. Kemarin baru 1 bulan nggak sampai lah, bisa itu emulator Game Boy, game Nintendo. Kalau PS belum tahu. Game apa? Di TV, di layar. Di layar ada itu besar banget simbolnya cuy, sebelahnya PS2 ya. Dibaca itu gamenya. Oke, besok pagi ya, jangan lupa di follow. Besok pagi paling jam 9 kita lanjut lagi yang mau nostalgia. Tapi karakter yang besok kita pakai paling Lubu sih, main Chaos. Ini jelas pasti ya, kita janji, karena udah akhir pekan juga kan. Tadi lah aku bikinin lah yang bingung kalau mau install di PC gimana. Tapi bukan Apple, aku nggak punya Apple, beliin pak. Apple iPad aku. Gitu. Game-nya Dynasty Warrior 6 kalau nggak tahu. Jadi itu kiranya. Oke, Guan Yu bang. Kayak gas Lubu bang. Besok Lubu. Karena sebenarnya semua selesai. Ya. Tinggal ngulangi aja untuk yang Chaos ya, karena yang lain-lain ini normal udah. Di sini titik dimana aku mulai muak ya karena kelamaan. Di sini kayak isi master Lubu ya, Lubu udah master, tinggal Chaos doang, selesai isi semua. Ini speedrun ya, room for fun. Kadang error game ini. Oh, jangan room for fun sih. Apa namanya, CD-ROMAN, aku tulisin ya, websitenya namanya CD-ROMAN C. CD-ROMAN ya, ini bagus ini, aku download ini, tapi suaranya Jepang, yang Inggris juga ada sih. Gitu. Jadi itu sekiranya, thank you, besok stream lagi kemungkinan 2 kali, pagi sama sore, kalau saya bangun ya, harusnya bangun ya, akhir pekan ya. Thank you, see you to the next one, bye bye. Kembali lagi, thank you yang sudah nonton, thank you yang sudah nge-share, thank you yang sudah tap-tap, thank you yang sudah follow, thank you yang sudah nge-give, bye bye, see you. Selamat malam, Sabtu ya ini.